Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku semuanya. Berjumpa kembali dengan kami di channel SK TVNet. Di edisi kali ini sahabatku semuanya, kami hadir untuk memberikan informasi seputar arus kendaraan yang ada di Jalan Ring Road Utara, tepatnya di depan Kompleks Universitas Amikom Yogyakarta. Terpantau di pagi hari ini ramai lancar dari arah barat maupun dari arah timur ya, namun dominan untuk di kendaraan atau aktivitas kendaraan dari arah barat menuju ke timur. Nah, ini mulai nampak yang dari arah timur menuju ke barat aktivitas kendaraan ramai lancar ya sahabatku semuanya. Sahabatku, sahabat SKTV, kami kembali menghimbau juga kepada sahabatku semuanya yang saat ini sedang beraktivitas, yang sedang beraktivitas berkendara, terutama bagi rekan-rekan, bagi sahabatku, bagi para driver, para sopir, apabila sahabatku mengalami capek, mengalami lemah, letih, bahkan mengantuk, silakan sahabatku semuanya untuk segera beristirahat. Tepikan kendaraan, silakan sahabatku mencari tempat-tempat yang aman untuk beristirahat. Jangan memaksakan diri di saat kondisi badan mengalami lemah, letih, bahkan mengantuk ya sahabatku semuanya. Agar sahabatku semuanya yang mengalami lemah, letih, bahkan mengantuk, tentunya selamat sampai tujuan apabila sahabatku semuanya melakukan istirahat sejenak. Jangan memaksakan diri di saat kondisi badan mengalami lemah, letih, bahkan mengantuk, karena apabila dipaksakan maka akan membahayakan keselamatan diri dan juga orang lain. Selalu patuhi peraturan lalu lintas, jaga fokus dalam berkendara, gunakan kecepatan kendaraan secara bijak sahabatku semuanya. Gunakan sabuk pengaman bagi sahabatku yang menggunakan kendaraan roda 4 atau lebih. Gunakan helm bagi sahabatku yang menggunakan kendaraan roda 2. Sahabatku, sahabat SKTVNet, dimanapun Anda berada, masih terpantau ramai lancar, baik dari arah barat maupun dari arah timur. Sahabatku, sahabat SKTVNet, mungkin demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat sahabatku, selamat beraktivitas, selalu utamakan keselamatan dalam berkendara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.